Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa fil istisqa dalam salat istisqa ya, setelah melakukan salat istisqa. Doanya, Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan. Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan daluqan dhuhukan tumtiruna minhu radadan qiqta'an sajalan ya dal jalali wal ikram. Rawahu Abu Awanah fi sahihihi. Allahumma ya Allah, jallilna sahaban, semoga engkau menjadikan ini, menjadikan mendung. Jadi setelah melakukan salat istisqa, ya Allah, jadikanlah mendung, kasifan yang tebal, qasifan yang memunculkan seperti halilintar, daluqan dan gemuruh, bergemuruh, dhuhukan dan mengeluarkan kilat petir. Jadi ilmuwan itu menganalisis ya, kenapa ketika ada mendung ada petir dan juga ada suara gemuruh katanya, Pak. Kenapa, Pak? Suara petir ya, Pak. Petir, kilatan petir itu karena muatan elektron yang loncat ya, Pak ya. Jadi ketika batuan es terangkat kemudian terkikis, itu muatan positif negatifnya itu terpisah. Nah, ketika muatan negatif positif terpisah, terus dia ada loncatan elektron. Kalau loncatan elektron bergerak dengan cepat, itu mengeluarkan kilat. Seperti gini, Pak, Bapak kalau melihat lampu LCD kecil, kelip-kelip gitu. Itu kan sebenarnya ada dioda. Di situ ada loncatan elektron sehingga mengeluarkan cahaya. Nah, itu skala besarnya dalam awan yang mengeluarkan cahaya. Lalu suaranya dari mana? Ya suaranya karena udara itu kayak terbelah gitu ya, bergetar gitu. Seperti Bapak kalau main badminton raket dipukulkan gitu kan, ada suara huk gitu kan. Karena udara terbelah sehingga menimbulkan gemuruh suara. Lalu kenapa cahaya itu lebih dulu daripada suara? Karena kecepatan cahaya jauh lebih besar dari kecepatan suara. Nah, itu berdasarkan pengetahuan. Kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per jam. Kita biasanya naik motor 30 kilometer per jam. Di dalam kata itu cahaya itu 300 ribu kilometer per jam. Kilometer per detik, maaf. 300 ribu kilometer per detik. Jadi ya yang kita lihat pasti cahayanya, cahaya halilintar dulu. Kilatan petir dulu, baru kemudian setelah sekian detik ada suara gemuruh gitu. Karena kecepatan suara paling 300 meter per detik. Ya berapa kali lipatnya? Kalau hitungannya 300 juta lah, 300 juta meter per detik itu kecepatan cahaya. Kecepatan suara itu 300 meter per detik. Jadi Nabi berdoa, ya, dan biasanya ada pertanda mendung tebal, kemudian ada halilintar, ada suara gemuruh, gitu, petir, itu akan terjadi hujan lebat. Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan daluqan dhuhukan, ya, dhuhukan yang mengeluarkan petir. Tumtiruna minhu, tumtiruna engkau menurunkan hujan kepada kami, minhu dari awan tebal itu, awan mendung itu. Radadan secara rintik-rintik, qilqita'an kemudian menjadi gerimis, sajalan dan kemudian menjadi hujan deras, hujan lebat. Ya dal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemahaluhuran, wal ikram dan kemahamuliaan. Zat yang memiliki mahaluhur dan mulia, maha mulia. Rawahu Abu Awanah fi sahihihi. Ini riwayat Imam Abu Awanah dalam kitab sahihnya.